على سيدنا حبيبنا وشفينا وقرته من سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين من تبعهم بإحسان الدين أن غير الدين ما ينفعنا بأبصارهم وأنوارهم وعلى في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، hadirin dan hadirat, para orang tua kami yang kami cintai, yang kami muliakan, alhamdulillah di malam hari ini kita masih diberikan keistiqomahan untuk belajar mendalami tentang syariat Nabi Muhammad. Dan seperti biasa kita akan belajar tentang perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai kepada para sahabat-sahabat Nabi Muhammad yang mereka disiksa secara fisik, bukan secara ucapan saja, tapi secara fisik mereka disiksa. Jadi sudah berani orang-orang kafir Quraisy untuk menyakiti kaum muslimin. Yang pertama, sahabat Nabi yang disiksa oleh kaum kafir Quraisy adalah sahabat Bilal bin Rabah. Sahabat Bilal bin Rabah, beliau termasuk salah satu sahabat yang kena hukuman, yang kena siksaan oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan sahabat Bilal ini orang fakir, orang lemah, tidak punya pangkat, tidak punya nasab, tidak punya kedudukan, tidak punya harta, orang rendahan, tapi rendah di hadapan manusia, tapi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan statusnya sahabat Bilal ini adalah memlukan, adalah seorang budak lagi, sudah fakir, gak punya apa-apa, dia seorang budak milik Umayyah ibni Khalaf. Jadi tuannya ini Umayyah ibni Khalaf ini
Ini termasuk orang yang ahli neraka. Dia pembenci Rasulullah, pembenci Islam dia. Dia mati di perang Badar, Umayyah ibni Khalaf. Dan yang membunuh Umayyah ibni Khalaf di peperangan Badar adalah sahabat Bilal bin Rabah. Adalah budaknya sendiri. Umayyah ibn Khalaf. Tapi pada waktu penyiksaan ini sebelum hijrah. Sebelum hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Dia benci. Umayyah ibn Khalaf benci kepada Bilal. Ketika Bilal itu masuk Islam. Iman kepada Nabi Muhammad. Padahal dalam segi akhlak ya baik Bilal itu. Padahal dalam segi khidmah kepada Umayyah ibni Khalaf pun juga patuh sahabat Bilal itu. Yang tidak nyuri, yang tidak bohongi tuannya, yang tidak merusak barang tuannya. Baiklah, kesalahannya menurut Umayyah ibni Khalaf itu ya hanya satu. Karena dia masuk agama Allah. Dia masuk agama Islam, yaitu doang. Yang menjadikan Bilal itu disiksa. Kan aneh. Secara materi tidak merugikan Bilal itu. Tapi karena dia Islam, yaitu akhirnya disiksa. Bagaimana cara menyiksanya Umayyah ibn Khalaf kepada sahabat Bilal bin Rabah? Fakana yaj'alu fi 'unuqi hablan. Umayyah ibn Khalaf ini mengambil tampar. Mengambil kalau sekarang ini tambang. Tambang. Ya tambang. Tambang plastik itu ya. Yang gede itu. Ya buat ngikat sapi, buat ngikat kerbau, buat ngikat kambing gitu ya. Umayyah ibn Khalaf ini mengambil tampar. Dan mengikatkan di leher sahabat Bilal bin Rabah. Jadi tampar itu diikatkan di leher sahabat Bilal. Kemudian wayadfa'uhu ila sibyan. Kemudian sahabat Bilal itu ditarik. Ya tamparnya tadi ditarik di gelandang. Ya kayak nuntun kambing gitu. Ya. Kayak nuntun kambing. Jadi diseret menggunakan tampar yang diikatkan di lehernya. Kemudian apa? Kemudian wayadfa'u ila sibyan. Dan dikara itu dibawa keliling melalui gang-gang kota Mekah Mukarromah sebelum hijrah ini. Gang-gang, kemudian di gang-gang itu banyak anak-anak kecil. Nah, anak kecil banyak semuanya. Yal'abu nabihi. Dan anak-anak kecil itu tidak hanya mengolok-ngolok sahabat Bilal, tapi mereka itu ya apa bahasanya itu membuat mainan. Sahabat Bilal itu dibuat mainan sama anak-anak kecil, kadang-kadang ditarik ke sana, tamparnya diambil ke sana, rombong-rombongan beberapa anak kecil megang tamparnya diseret ke sana. Ya kayak kambing itu dibuat mainan sama anak-anak kecil. Tapi ini adalah sahabat Nabi. Ahli surga. Orang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai saking mulianya sahabat Bilal itu ya disifati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Bilal, aku kok dengar suara terompahmu di surga. Nabi Muhammad
Muhammad. Dan itu memang mukjizat itu ya, mukjizat ya kita yang tidak bisa gitu loh ya. Ya hanya Nabi Muhammad saja yang tahu, yang dengar adalah Rasul, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Bilal, aku dengar terompahmu di surga, dengar suara terompahmu itu di surga. Berarti secara otomatis sahabat Bilal itu dijamin oleh Nabi Muhammad pasti ahli surga. Coba, orang ahli surga dijamin, yang menjamin adalah Nabi Muhammad sendiri. Apakah bukan orang yang mulia yang seperti itu kan? Kemudian Nabi Muhammad bertanya, amal apa yang kau lakukan wahai Bilal? Sampai engkau itu bisa ahli surga. Ya Rasulullah, aku istiqomah sholat sunnah wudu. Jadi setelah wudu selesai, ya sahabat Bilal ini melakukan sholat sunnah dua rakaat, sholat sunnah wudu. Aku niat sholat sunnah wudu. Ra'ataini billahi ta'ala, Allahu Akbar. Setiap setelah wudu, sahabat Bilal sholat sunnah dua rakaat. Nah, karena inilah sahabat Bilal itu menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan mulia sahabat Bilal, budak, hitam, tidak punya nasab, fakir. Tapi mulia di hadapan Allah, tapi mulia di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah pada waktu sahabat Bilal itu dibuat mainan oleh anak-anak kecil itu. Sahabat Bilal itu senantiasa terus menerus. Dia itu berkata, Ahad. Lam yash'ulhu ma huwa fihi. Tidak ada yang bisa memalingkan kesibukannya untuk menyebut ahadun ahad. Itu adalah kalimat tauhid. Maksudnya Allah itu satu, Allah itu satu. La syarikalah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu ahadun satu. Nah, sahabat Bilal terus seperti itu. Walaupun dibuat mainan oleh anak kecil, walaupun digiring, walaupun diseret, tetap sahabat Bilal bin Rabah mengucapkan ahadun ahad. Itu digiring. Wakana Umayyah yakhruju bihi fi waqti tuhirah. Tidak hanya itu, disiksa seperti itu tetap sahabat Bilal tetap bilang ahadun ahad. Padahal yang diminta oleh Umayyah ibn Khalaf itu hanya satu. Kamu keluar dari agama Muhammad. Kamu jangan percaya kepada Muhammad. Jangan mengakui Muhammad sebagai Rasul, sebagai seorang Nabi. Tapi ternyata disiksa seperti itu tetap ahadun ahad. Sahabat Bilal tetap teguh kepada pendiriannya. Justru malah semakin kuat keimanannya. Jadi sahabat Nabi itu banyak. Yang disiksa itu banyak. Tapi satu saja tidak ada yang keluar dari agama Allah. Disiksa habis-habisan, tidak ada yang putus asa. Tidak ada yang sampai murtad. Justru siksaannya orang kafir Quraisy kepada sahabat-sahabat Nabi pada zaman itu, justru semakin disiksa, semakin kuat keimanannya. Semakin disiksa, semakin dia itu istiqomah kepada agama Islam. Semakin disiksa, semakin dia itu berani mati
untuk agama Allah. Bukan semakin disiksa, justru semakin lemah imannya anda. Ini Umayyah bin Khalaf ini tidak putus asa dia. Tidak berhenti di situ dia. Karena sahabat Bilal tetap tauhid. Akhirnya apa? Karena Umayyah. Umayyah itu yakhruju, keluar. Bihi dengan sahabat Bilal bin Rabah. Dikelandang keluar. Fi waqti tuhayyurati, pada waktu pertengahan siang. Pada waktu matahari pas di atas kepala. Waktu yang sangat panas. Mentak-mentak itu. Waktu yang paling panas. Diajak keluar sahabat Bilal oleh Umayyah bin Khalaf. Fi ramdai, di tanah lapang. Tanah lapang, tidak ada pohonnya, tidak ada tempat berteduhnya. Tanah lapang. Padang pasir. Panas kan? Sudah waktunya panas, tempatnya pun juga padang pasir. Tidak ada tempat berteduh, tidak ada hijauan, tidak ada airnya. Wayi ar-ramal asyajid al-hararah. Dan pada waktu itu, selain panas, ya, musimnya musim panas, jadi di sana itu ya, ada musim yang mana musim itu adalah musim panas. Kalau di Hadramaut itu. Di Hadramaut itu ada musimnya musim panas. Jadi pada waktu di siang hari itu, ya kita ada teman kita yang pernah mondok di sana. Mesantren di Hadramaut. Dan di sana iklimnya kan ekstrim. Iklimnya sangat panas. Kalau pada waktu dingin, dingin benar. Tapi kalau waktu panas, panasnya Masya Allah. Gitu. Panasnya Masya Allah. Lalu pada waktu musim panas itu, di Hadramaut itu, di siang hari, pakai air untuk wudhu itu, keran itu ya. Keran yang tempat wudhu itu, dibuka kerannya itu wudhu tidak kuat. Wudhu tidak kuat, saking panasnya. Bukan hangat, tapi panas benar. Karena memang benar seperti itu. Ya kayak air yang mendidih itu. Karena di sana memang ekstrim di sana memang. Musimnya ekstrim. Lah di tempat yang lapang itu tidak hanya panas, di situ hamparan pasir. Yang mana pasir itu sangat panas. Pasirnya itu, butiran-butiran pasir itu sangat panas. Sampai disifati kalau seandainya daging itu diletakkan di atas pasir itu, matang itu. Daging sapi diletakkan di atas pasir itu sampai matang itu. Saking panasnya. Coba. Kemudian Umayyah ibn Khalaf itu memerintahkan budaknya yang lain untuk membawa batu besar. Membawa batu besar. Baik budak, ambil di sana batu besar. Setelah itu ambil batu besar, fatawattu'a 'ala sadrihi, kemudian batu besar itu diletakkan di atas dadanya sahabat Bilal. Sudah yang bawah itu panas kena pasir, yang atas ditimpakan batu. Bisakhratil azimati. Batu bukan batu kecil, tapi batu yang besar. Bayangkan. Itu siksaan yang diterima oleh sahabat Bilal bin Rabah. Coba.
dan diseksa seperti itu, diletakkan batu besar seperti itu. Sampai Umayyah ibn Khulaf itu berkata kepada Bilal, kepada sahabat Bilal, la tazalu hakadha hatta tamuta wa takfur. Hei Bilal, tak bilangin kamu, apakah kamu ini terus menerus seperti ini berada di dalam agama Nabi Muhammad? Apakah kamu terus menerus berada di dalam agama Nabi Muhammad? Hatta tamuta, sampai engkau akan mati. Kalau engkau terus-terus seperti ini, kamu mati. Mati nanti. Hebat. Au takfura, atau engkau kufur. Kalau engkau kufur dari agama Muhammad, maka engkau enggak akan mati. Coba, sampai diancam seperti itu. Ya memang benar, ancamannya itu benar. Umayyah bin Khalaf itu benar ancamannya. Karena siksaannya begitu, ya parah. Bisa hilang nyawa seseorang. Itu bisa hilang, kepanasan seperti itu. Kalau lama-kelamaan, ya mati benar. Gitu. Tidak kemen-kemen siksaannya itu. Jadi ancamannya itu memang ancaman-ancaman yang memang tidak hanya di mulut saja, tidak hanya diucapkan saja, tapi memang sesuai dengan kenyataan. Itu. Hei Bilal, kalau kau itu hanya ada dua pilihan. Pilih mati ngikut agama Muhammad, atau kamu kufur. Kalau kamu kufur, batu ini aku copot, aku lepas. Kau kufur kepada Nabi Muhammad, kemudian wattaqbuda, dan engkau menyembah Al-Lata wal-Uzza. Sembahlah itu patung Lata dan patung Uzza. Coba. Jadi menyebarkan agama Islam pada zaman itu bukan sesuatu hal yang ringan. Tantangannya itu nyawa. Tantangannya tetesan darah. Ya masih enak-enaknya kita gitu loh. Masih sangat mending-mendingnya kita. Ya alhamdulillah kita enggak seperti sahabat Bilal disiksa seperti itu. Enggak seperti halnya sahabat-sahabat Nabi. Kita mau sholat, ya bebas, alhamdulillah. Mau ngaji seperti ini, ya bebas, enggak ada yang melarang, enggak ada yang menyiksa. Ya tinggal kita itu melawan hawa nafsu kita. Untuk istiqomah hadir majelis ilmu, musuh kita hanya satu, kemalasan saja kan gitu. Atakfur Rabbi Muhammadin fayakulu, kemudian apa yang diucapkan oleh sahabat Bilal? Apa yang diucapkan? Fayakulu ahadun ahad. Setelah dibisiki seperti itu oleh Umayyah ibn Khalaf, Bilal, kamu kafir atau mati? Kafir atau mati? Dia mengucapkan ahadun ahad. Mati atau kafir? Ahadun ahad. Cekek Umayyah ibn Khalaf, ya cekek. Dan dia tahu Umayyah ibn Khalaf, kalau aku teruskan ini nanti siksaan benar-benar mati ini. Berarti ini nanti sahabat Bilal ini, Umayyah ibn Khalaf, Bilal ini nanti mati dalam keadaan beragama Islam. Jadi melihat seperti itu, Umayyah ibn Khalaf sudah angkat tangan. Umayyah ibn Khalaf sudah yakin bahwasanya Bilal ini teguh pendiriannya. Walaupun disiksa, dikuliti, walaupun apapun sampai mati, dia tidak akan goyah agamanya. Hebat ya. Ditawari lagi, kafir atau mati? Ahadun ahad. Sudah hampir sakaratul maut. Tiba-tiba apa? Marra bihi Abu Bakar yauman. Tiba-tiba Abu Bakar lewat. Lewat pada waktu Umayyah itu nyiksa
sahabat di Bilal bin Rob bin Rabah. Faqala, kemudian sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu berkata, "Ya Umayyah, ama tattaqi Allah fi hadzal miskin hatta mata tu'adzibuhu?" "Hei Umayyah," dibilang oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq, "Hei Umayyah, ama tattaqi Allah? Apakah kamu tidak takut kepada Allah? Apakah engkau tidak takut kepada Allah? Fi hadzal miskin, di dalam ini-ini orang miskin. Sampai mata tu'adzibu, sampai kapan sih kamu itu akan menyiksanya? Sampai kapan engkau itu akan menyiksa sahabat Bilal bin Rabah? Apakah engkau enggak takut kepada Allah?" Lihat keadaan Bilal sudah seperti itu. Kemudian Umayyah bin Khalaf berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Anta afsad tahu, hei Abu Bakar, gara-gara kamu ini sebenarnya. Kamu ini yang buat masalah ibaratnya." Diingatkan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq, malah marah Umayyah. "Gara-gara kamu, engkaulah yang merusak, ya, merusak kepribadiannya budakku. Ibaratnya budakku ini gara-gara salah pergaulan. Gara-gara bergaul dengan kamu, wahai Abu Bakar As-Siddiq, budakku jadi nakal seperti ini. Ya, tidak patuh kepada agama tuannya. Tidak patuh kepada agamaku. Padahal aku menyembah Lata wal Uzza. Tapi budakku gara-gara salah pergaulan, akhirnya dia menyembah Allah. Beriman kepada Muhammad. Ikut kepada Muhammad. Harusnya ini budakku, ya harusnya dia ikut kepadaku. Menyembah apa yang aku sembah." Gitu loh. "Fa'angkutahu mimma taro' fashtarahu minhu wa'atakahu." Kemudian sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu membeli sahabat di wilayah, sudah dibeli. "Wa'atakahu," kemudian setelah dibeli, sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini memerdekakan sahabat Bilal bin Rabah. Coba Umayyah ibn Khalaf. Akhirnya gara-gara Umayyah ini, ibn Khalaf menyiksa sahabat Bilal, turun ayat. Ya, gara-gara Umayyah ini menyiksa sahabat Bilal, turun ayat. Turun Al-Qur'anul Karim. Turun Al-Qur'anul Karim, yang satunya memuji sahabat Abu Bakar As-Siddiq, yang satunya ini memvonis Umayyah ibn Khalaf gara-gara menyiksa menyiksa sahabat Bilal bin Rabah di nas ahli neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kualat ibaratnya. Kualat oleh sahabat di Bilal bin Rabah. Jangan dikiranya budak tidak ngewalati. Budak tapi kekasihnya Allah kok. Punya derajat yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ayat itu turun? "Fa'anzaratukum narun tadattu la yasraha illal ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuha al-atqa alladhi yu'ti ma lahu yatazakka وَمَا لِيَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى." Aku beri peringatan kepada kalian, narun, sebuah neraka. Talatto, yang mana di dalam neraka ini ada api yang membara. Ibaratnya kayak air yang begitu mendidih.
la yasraha ilal ashqa, yang mana tidak akan masuk neraka kata Allah Subhanahu wa taala ilal ashqa kecuali Umayyah ibni Khalaf. Hebat, maksudnya ashqa itu adalah orang yang durjana, orang yang keras hatinya, yang enggak mau menerima kebenaran, yang enggak memiliki ashqa itu, yang tidak memiliki belas kasihan kepada sahabat Bilal yang disiksa seperti itu, mau mati masih disiksa. Ilal ashqa Umayyah, yang memiliki hati enggak punya belas kasihan. Jadi sudah la yasraha illal ashqa. Hebat. Langsung oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan masuk neraka kecuali Umayyah itu. Umayyah langsung difonis. Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Dia Umayyah adalah orang yang mendustakan Allah, wa tawalla, dan berpaling dari Rasulullah. Kemudian wasayujannabuhal atqa, tapi akan diselamatkan dari neraka siapa itu? Al atqa, orang-orang yang bertakwa. Maksudnya orang yang bertakwa, atqa di sini siapa? Abu Bakar As-Siddiq yang dimaksud oleh Al-Qur'an ini. Maksudnya Abu Bakar As-Siddiq itu dinas oleh Allah dijauhkan dari siksaan neraka. Alangkah senangnya kan gitu ya. Senangnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq diselamatkan oleh Allah dinas di dalam Al-Qur'an ahli surga, alladzi yu'ti ma lahu yatazakka. Yang mana Abu Bakar As-Siddiq ini yu'ti ma lahu, memberikan hartanya kepada Umayyah ibn Khalaf untuk membeli sahabat Bilal bin Rabah disifati. Wa ma li hadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbih al'a wa la sawfa yarda. Wa ma li hadin indahu min ni'matin tujza, dan sama sekali tidak ada seseorang yang mampu memberikan balasan itu semuanya kecuali adalah Allah. Dan intinya Abu Bakar As-Siddiq memberikan hartanya bukan karena pamrih, bukan karena balasan, bukan supaya sahabat Bilal bin Rabah ini utang budi balas jasa. Wa man yahdina inda min ni'matin tujza. Sama sekali Abu Bakar As-Siddiq ini tidak akan mengharap balasan kepada seseorang, siapapun itu orangnya, kecuali illa bitigha awji rabbil a'la, dia bersedekah seperti itu mengharapkan ridhonya Allah al-a'la yang maha tinggi. Wala saufa yarda, dan sungguh kelak Allah akan ridho kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq disebabkan hartanya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, memerdekakan kaum muslimin, memerdekakan budak-budak yang mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba sebagian sahabat Nabi, satu kali lagi ya, sebagian sahabat Nabi yang disiksa itu adalah Hamamah, Ummi Bilal. Hamamah, ibunya Bilal. Bilal disiksa, ibunya pun juga disiksa. Hebat. Ibunya juga disiksa. Wa'amir ibni Fahirah. Amir ibn Fahirah, ibunya sahabat Bilal disiksa. Amir ibn Fahirah pun juga disiksa. Sahabat Nabi. Ya, kana yu'adzabu hatta la yatri. Disiksa habis-habisan. Disiksa habis-habisan.
saking parahnya menyiksa, ya, orang-orang kafir itu saking parahnya menyiksa, layat terima ya kulu. Sampai dia itu.